Okay, hai semua. So kalau kat sini nak kongsikan tips-tips untuk bercuti ke Phuket, Thailand. So sebenarnya Phuket Thailand ni antara destinasi percutian yang bajet agak murah kalau hampa pandai cari, pandai survey. Okay, tips-tips dia macam ni. Kalau nak fly, bolehlah cari mana-mana penerbangan murah ataupun guna laman web untuk compare harga paling murah. Di antara laman-laman web yang kita boleh pakai untuk check flight adalah Skyscanner dan Traveloka. Hotel di antara apps-apps ni, Booking, Booking.com, Airbnb. Paling murah kat Phuket semalam boleh cecah hingga RM20-30 walaupun hotel 3 hingga 4 bintang. So anda kena keep on survey, cari, tengok review, tengok dia punya star rate. Anda tak perlu booking siap-siap lah untuk island hopping ke jalan-jalan, jangan risau. Kat sana ada banyak kedai-kedai kecil ataupun orang-orang yang akan jual package. Anda boleh tawar-menawar. Jangan malu untuk tawar-menawar. Diorang akan bagi dengan harga yang sangat terbaik. So kat sana aktiviti yang kalau pergi rafting. Rafting tu dalam harga RM150. Dia ambil kita kat hotel, dia bawa pergi sana, dia bagi kelengkapan semua, lepas tu dia bagi makan tengah hari dan dia hantar kita balik. Okay, untuk island hopping ni dia ada banyak style. Dia ada naik sampan speedboat dalam 6 hingga 10 orang, dia ada juga normal boat dalam 20 hingga 30 orang dan juga macam cruise lebih kurang dalam 100 hingga 200 orang. Nak lebih banyak tempat untuk anda pergi tengok pulau-pulau, anda ambillah speedboat. Speedboat tu setengah jam hingga sejam anda dah boleh sampai dekat island-island. Kalau anda ambil yang macam cruise, at least 2 hours lah untuk reach. Tapi anda santai lah. Untuk yang cruise tu sebenarnya agak murah sebab dia ada normal seat, silver seat dengan gold seat. Kalau gold tu macam nak feeling-feeling orang kaya lah, macam naik flight. Jimat sikit, ambillah normal seat. Tapi perjalanannya lambat sikit lah. Okay, kalau orang nak tahu apa yang dalam cruise tu, dalam cruise tu dia akan bagi makan minum light. Dia akan jual, dia ada bagi free, dia akan ada jual juga. So dalam cruise tu, just anda pergi beramai-ramai lah. So kalau speedboat, dia lebih cepat. Ada 10-15 orang, so dia a bit uncomfortable sebab anda duduk berhimpit. So anda akan itu kat tempat. Kalau anda tak nak mengalami anda tayalah ambil speedboat. So cruise tu dia macam santai je. Percutian ke Phuket selalunya saya sarankan untuk anda ambil 3 hingga 5 hari. Itulah waktu yang sangat best untuk kita menikmati suasana di sana, untuk kita enjoy, untuk kita melakukan pelbagai aktiviti kat sana. So dekat area situ kebanyakan yang easy access, jalan kaki pun boleh, naik motor boleh, tuk-tuk pun boleh. Tapi kalau boleh saya cadangkan untuk ambil motor lah sebab kita senang nak travel ke mana-mana. So dulu harga dia sebenarnya duit Malaysia dulu, kalau kita bayar duit Malaysia pun dia akan ambil. Tapi disebabkan kita mengalami kemelesetan ekonomi, RM10 lebih kurang dalam 140 baht. Dulu kalau RM10 dan 100 baht tu kita bagi 100 baht diorang ambil. Kita bagi RM10 diorang ambil je. So sekarang ni sorry only Thailand baht. Dari segi pemakanan, macam makanan rakyat Malaysia dekat Phuket agak susah sebab diorang mostly utamakan makanan Thailand, seafood, western. Kat sana memang banyak western dengan makanan-makanan international dan makanan Arab. Jangan takut, kat sana diorang sangat friendly, diorang sangat sopan. Bahasa diorang pun sopan-sopan, lembut je diorang. Manis orangnya. Diorang tahu kita bercuti, kadang ada yang bajet, kita pakai macam orang biasa je. Janganlah pakai macam orang kaya, memang orang katok lah kita. Cuba macam pakai t-shirt macam-macam. Kita nak bercuti ni, tapi duit bajet-bajet. Diorang boleh negotiate. Jangan risau.